Akhir-akhir ini khusus untuk pengguna Xiaomi, ketika kita membuka galeri HP kita, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Foto dan video Anda tidak akan lagi disinkronkan dengan Xiaomi Cloud. Hingga tanggal 30 April 2023, Anda dapat memindahkan item ke Google Foto. Setelah tanggal tersebut, item yang masih tersimpan di Xiaomi Cloud akan terhapus secara permanen. Nah, bagaimanakah cara transfer foto dan video kita ke Google Foto? Caranya adalah, teman-teman lihat nih di bagian atas ini. Kemudian tekan transfer item. Setelah muncul notifikasi pemberitahuan ini, lihat di bagian bawah. Tekan pindahkan ke Google Foto. Inilah pemberitahuan untuk semua pengguna Xiaomi. Ada baiknya teman-teman baca dulu pemberitahuan ini. Jika telah selesai, tekan kembali. Tekan pindahkan ke Google Foto. Lalu masukkan akun Google kita. Kali ini saya akan pakai akun Google kedua saya. Tekan berikutnya, kemudian masukkan kata sandi. Kembali kita tekan berikutnya. Bubuhkan centang di bagian melihat kelayakan langganan dan rekomendasi penyimpanan Google One Anda. Juga di bagian menambahkan ke galeri foto Google Foto. Lalu klik lanjutkan. Dapatkan Google One untuk ruang penyimpanan yang lebih besar dan manfaat eksklusif. Jika teman-teman ingin berlangganan, pilih 3 bulan uji coba. Jika tidak ingin berlangganan, pilih tidak. Nah, proses transfer dimulai. Teman-teman bisa melihat progres transfernya di galeri. Mari kita lihat progresnya. Cadangkan dengan Google Foto, klik setel pencadangan. Izinkan akses ke galeri, pilih izinkan. Di bagian atas inilah kita dapat melihat progres tersebut. Kita lihat progres angka ini bergerak dan bertambah. Proses transfer item berhasil ditransfer. Mudah ya teman-teman sekalian, silahkan ikuti cara ini. Besar harapan saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam.